besar banget. Ini gedungnya megah sekali, tapi bisa dijangkau dengan tram sama MTR atau lebih gampangnya lagi taksi. Sekarang sudah saudara check in dan sekarang sudah dapat kuncinya untuk naik ke lantai 12. Kita cekin terus ya. Untuk kerusi ya, ini masih ke lantai 12. Di sini ada Chinese restoran, ada swimming pool. Tadi lobbynya di bawah. Terus saya dapat lantai 12, guys. Wah, gede banget. Kita paling ujung. Jadi waktu kita buka pintu kita udah bisa langsung ngeliat di sini ada dapurnya guys, ada small kitchen, ada microwave, terus ini ada tempat nggak tahu ini apa panci dan sebagainya, tapi nggak ada apa-apanya sih. Tempat pancinya di mana ini kalau mau bikin apa-apa? Nggak ada pancinya sih, cuma ada microwave aja. Ini kosong semua nih, tapi nggak ada juga. Wow, ada kopi, ada air minum. Ini tempat ngerebus air. Ada kulkasnya, gede juga sih gede kulkasnya. Oh, ini bisa buat makanan. Taruh makanan, tadi gak beli makanan. Gede kulkasnya. Cuman gede kulkasnya aja yang gak ada isinya. Oke, terus ini kamar mandinya. Kamar mandinya sederhana seperti di Indonesia punya ya. Simple. Ini juga seperti ini, jadi showernya seperti ini aja biasa. Warna-warnanya juga warna-warna klasik seperti Indonesia gitu, warna-warna coklat. Terus ini ada toilet duduknya seperti biasa, handuk, sabun, sampo ada di sini. Zaman dulu ya, seperti warna-warna tua gitu. Ada TV tapi ada lemari yang kosong. Kosong semuanya. Ini warna-warna klasik banget ini. Warna kayak warna zaman dulu ya. Seperti biasanya ada hair dryernya. Ada hair dryer. Terus ini ada papanya kosong. Tempat meja kerja. Panjangnya seperti ini. Simple sih tapi manis. Sederhana. Warna-warna coklat gitu. Coba lihat di lemarinya ada apa aja. Di sini seperti biasa ada brankas. Ada brankas, ada plastik laundry, serandal. Udah enggak ada apa-apanya. Udah sini ada. Ada ini. Hai, cool. Kurang dingin kali ya. Giniin aja. 15. Aslinya enggak dingin. Punya seperti apa? Nya. Oh, ada pemandangan lautnya, guys. Tapi tertutup oleh gedung tinggi ini yang sebelah situ, enggak tahu gedung apa. Tapi di sana ada pemandangan laut. Ada jalan tol. Ada jalan-jalan besar. Coba. Jadi kalau di sini itu seperti di dalam keadaan rumah sendiri. Warna-warnanya warna-warna sederhana, nggak mewah gitu. Jadi ya seperti di rumah sendiri, kayak di rumah di zaman dulu. Warna-warna coklat. Kita padahal ya mungkin karena memang didesain seperti ini, Harbour Plaza North Point Hong Kong. Padahal gedungnya tuh tinggi banget, gede banget, luar biasa. Dalamnya memang mungkin ya memang didesain seperti ini. Jadi seperti biasa ketika kita udah check in, kita udah melakukan pembayaran di internet, kita akan dimintain deposit 500 gitu.
Oke guys, seperti ini keadaannya, kita akan jumpa lagi next video review hotel di Hong Kong.